Program Tabung Warga Tua TWT yang dilaksana TH berjaya menyempurnakan hajat 50 warga emas menunaikan haji. Merupakan program tanggungjawab sosial korporat TH, TWT adalah platform membantu bakal haji yang telah tiba giliran tetapi menolak kerana masalah keuangan. Setiap tahun, sekurang-kurangnya 50 bakal jemaah dipilih dari seluruh negara, merangkumi masing-masing 25 lelaki dan wanita. Syahril Sarapudin menyingkap kisah jemaah yang terpilih menunaikan haji musim ini melalui TWT. Itu saja yang tahu. Anak saya tidak cerewet yang kecil. Kadang-kadang mak apalau. Masih dengan kicap dia makan. Saya sendiri pun, ibu dia. Saya makan nasi dengan kicap. Fatimah yang mempunyai tiga anak berusia 13 hingga 40 tahun hanya bekerja sebagai penjual kuih dengan pendapatan RM40 sehari. Melalui skim itu, TH telah mencukupkan kos keseluruhan mengerjakan haji yang ditetapkan iaitu RM9,980. Menurutnya, dia menerima dua kali tawaran ke Mekah tetapi ditolak kerana tiada wang. Ya, memanglah. Macam saya tidak percayalah. Habis dengan tiba-tiba saya ada tawaran haji. Memang saya menangislah. Saya bersyukur betul-betul. Betulkah saya ini kena panggil sudah? Karena saya pun tidak ada duit. Saya tahu saja duit saya ditabung haji RM1,300. Itu saja. Lain daripada itu, tiada saya tahu apa-apa. Jadi saya tidak sangka-sangka. Tuhan saja yang tahu. Boleh dikatakan siang malam saya menangis. Betulkah saya ini pergi sudah ini tahun? Betulkah ini? Paling menyentuh hati kami, anaknya Muhammad Dor yang berumur 13 tahun teringinkan sehelai jubah dari Tanah Suci. Namun Fatimah tidak pasti cukup wang atau tidak untuk menunaikan permintaan anaknya itu apabila pulang kelak. Saya risau juga, saya menangis juga kalau saya makan. Kan saya ingat anak saya. Saya di sini makan sedap, anak saya di sana makan apa? Saya tak tahu makan apa. Memang sedih. Di atas kapal terbang pun saya menangis lagi. Kena ada anak saya pesan, mak, belikan aku jubah. Ya, insya Allah. Hajah, kita sangat tersentuh ya, dengar cerita tadi. No nak jubah ya. Allahuakbar. Ya, jubah. Dia nak jubah. Jubah warna apa yang dia suruh beli? Jubah warna putih. Insya-Allah Nur saya belikan, mama belikan Nur jubah putih. Insya-Allah mama belikan. Mama akan cuba belikan juga untuk Noor. Jadi untuk menunaikan permintaan makcik sendiri daripada kami RTM, saya bagi sumbangan sikit untuk beli jubah kat Noor. Maksudnya kena beli juga buat balik kat Noor ya. Insya-Allah. Okey, cakap Noor, insya-Allah Noor. Insya-Allah Noor, mama belikan jubah putih, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, okey. Pengarah TH Sabah Datin Nur Laila Said memaklumkan Fatimah dipilih setelah pihaknya membuat lawatan ke rumah dan mendapati beliau cukup syarat untuk dibantu sebagai peserta TWT. Syarat-syarat lain antaranya ketidakupayaanlah dari segi kewangan, kemudian dari segi pendapatan dan kemudian dari segi tanggungan. Itu antara kriteria-kriteria utamalah yang kami lihat. Dan kami juga turut menemubuanlah dari segi kemampuan pendapatan bulanan ataupun pendapatan tetap bakal haji tersebut. Selain Fatimah, setiap jemaah yang dipilih untuk TWT mempunyai kisah yang tersendiri. Bantuan sebegini mungkin kecil di mata sesetengah pihak, namun besar maknanya buat insan yang telah lama dambakan untuk menjadi tetamu Allah di bumi yang penuh barakah. Syahril Sarapudin, Mekah Al-Mukarramah, RTM.